di kabupaten 50 kota masih rendah dari target 310 ribu orang yang akan divaksin. Saat ini capaian di daerah ini masih di angka 48,88%. Untuk itu pemerintah terus menggencarkan vaksinasi ke sekolah hingga ke nagari-nagari. Upaya percepatan pencapaian target vaksinasi di Kabupaten 50 Kota terus digencarkan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri. Tidak hanya di sekolah-sekolah, upaya tersebut juga terus dilakukan di berbagai tempat, bahkan hingga ke nagari-nagari. Saat ini dari capaian 48% atau 151.829 orang yang telah divaksin, angkanya masih jauh dari target yang mencapai 310.598 orang. Untuk itu, semua pihak terus diajak untuk segera mengikuti vaksinasi agar tercipta kekebalan bersama. Meski masih terbilang rendah, namun dari waktu ke waktu, dengan pelaksanaan gebiar vaksinasi, kesadaran masyarakat untuk divaksin makin meningkat. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi ke 79 nagari yang tersebar di Kabupaten 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward TVRI, Sumatera Barat.